Ambok ayu kaya ngopo bojomu. Ning nek kowe maidul terus ya ora ayu. Ana kancane Kyai Kanjenge nganti mati ora entuk bojo mergo penggaweane nyacat wong wedok. Ana kuwi. Wis ora ana, aku ndak wis mati nganti mati ora rabi mergo anggere entuk yang dicacat. Lho kuwi ayu ngono ron, jenenge ron. Ayu. Anu gusine biru. Wah. Ono aja cacatan ini dicacat apa meneng mbok kae anu kae kan oke lambene kekamban apa ono kae ketoke anu kae sempurna ya kon dhuwur ngisor ya ora ayu banget ning pokoke fix kae ora aku urung ngerti sikile jeber coba kuwi kowe nek kowe ndelok urip kaya ngono ki ya ora tau sugih kowe sugih itu sejajar dengan rasa syukur kita. Semakin kita pandai bersyukur, semakin kita kaya. Itu ya. Ning aku yang ngerti karepmu ya kaya iki ya duwe tenan sing akeh. Ning ya pinter bersyukur ngono to. Ya wis nek pancen ora mbok dipilih salah siji. Nek kepeksane ya sing penting pinter bersyukur, ora ketang duwite ra akeh. Gitu kan? Syukur-syukur Gusti Allah ngekeki karo-karone alhamdulillah nek ora ya wis ra apa-apa sing penting pinter bersyukur kan gitu. Nek jawabane wong Jawa ki aku ngerti. Kowe milih ndi teh apa kopi? Ndi teh kali kopi. Ngono ta nek wong Jawa? Njaluk kabeh. Ning anane ning teh nggih pun mboten napa-napa ngono ta? Ning nek ditakoni teh apa kopi mesti teh karo kopi. Mesti wong Jawa kok. Ning nek kepeksane anane ning teh apa ning banyu putih ya ora apa-apa. Ora masalah gitu kan. Kita bukan rakus, kita itu lho nek pancen kuwi rahmate Gusti Allah ya tak terima, tak tampa. Nek pancen anane ning kuwi ya wis ora apa-apa. Ana dhuwit 100.000 cukup. Sedina 100.000 cukup. Hah? Ora. Nek 100.000 kira-kira gawe 3 dina cukup. Setahun. Berarti gue mangan suket. Ya seminggu ya. Seminggu 100.000 cukup cekap. Ning minggu ngarep ki onone ning 75 piye? Nggih cekap. Ngono to? Nadane rada berubah nggih cekap. Bar kuwi tenanan iki ra ono tenan ning ono 50.000. Nggih cekap. Nggih pun boten napa-napa saged. Enggak, tetep cukup loh tapi. Bar kuwi tenanan iki mung ana 20.000. Nggih pun dicukup-cukupke ngono to. Kita tuh tetap punya cara untuk mengatasi keadaan dan itu rasa syukur kita sumbernya sangat banyak. Ya toh? Numpak truk bane mbledos alhamdulillah. Apa sebabe mergo mbledose ming siji ora telu. Bar kuwi mbledos tenan telu alhamdulillah ora kabeh. Berkuwi mbledos kabeh alhamdulillah isih ana gantine gitu. Bar kuwi mbledos Pak, mbledos wis ana gantine alhamdulillah kok ase ora tugel. Bar kuwi tenanan meneng-menengi jeblok ase tugel alhamdulillah. Oh, iya alhamdulillah dudu gegermu sing tugel. Ora kurang alasan wong Jawa. Makanya yang dihancurkan sejak dulu adalah filsafat dan kebudayaan Jawa. Yang diakui hanya filsafat Yunani, filsafat Mesir kuno, filsafat Cina kuno. Jawa tidak pernah disebut oleh dunia. Karena Jawa itu luar biasa. Ora ana wong wani karo wong Jawa di abad 18.